Itu yang namanya air semuanya itu diberikan kepada mereka untuk membangun Jakarta, tidak membangun Bintaro. Kan harus mikir kita tuh. Ngapain duit gua di Bintaro kenapa masuk ke Jakarta? Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Oh, iya. Tempat saya dipecat. Karena enggak pernah. Karena datang enggak meeting. Pernah datang meeting. Dipecat. Mau kewen nanti dulu lah ya. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribeda. Menyala. Mojok yuk. Duh. Sini bang, mojok bang. Nih, Mas Pram dan Bang Rano Karno. Ini sebagai pengamat pendidikan, coba kita tanyai pendapat Kang Denny Chandra. Pendik gitu nih. Pengamat pendidikan. Pengamat pendidikan. Itu punya program, jadi salah satunya adalah pendidikan gratis. 12 tahun. Walaupun ada juga yang 12 tahun udah kuliah, tapi ya, ini 12 sampai kuliah juga. Sampai kuliah juga. Itu KJPU ya? Iya. Berlaku buat yang sekolah negeri pasti, dan juga untuk yang sekolahnya di swasta. Iya. Ini memang pendidikan kita tuh memang harus ditanggung negara, dalam ini Pemprov ya. Total ya Kang, memang harus begitu ya. Iya, salah satunya kan kalau mau meningkatkan dari kemarin aja kan dari ya, survei yang ada itu yang ikut Pilpres itu yang menikmati yang pendidikan tinggi itu hanya 7%. Bayangkan aja 93% ya lulusan yang SMA yang seperti itu. Hanya 7%. Dan SD-nya 100, SMP-nya jadi 80. Ya, SMA-nya makin mengecil. Jadi akhirnya mereka tidak ada punya kesempatan yang sama, akhirnya sekolah swasta itu tumbuh. Tapi sekolah swastanya sendiri mereka tidak ada yang namanya, jadi standarnya berbeda. Sebenarnya itu kadang-kadang kalau di beberapa daerah itu yang saya harus tunjukkan adalah kenapa saya begitu kemarin mau jadi ikut kontestasi wali kota. Salah satunya adalah karena pengen masuknya MULOK sebenarnya. Muatan lokal. Muatan lokal itu penting supaya mengerti bahwa si anak-anak itu lahir dari mana. Contoh, kalau di Bandung muloknya apa saja? Di Bandung itu salah satunya bahasa Sunda. Iya, bahasa Sundanya lah seperti tulis apa. Ada enggak? Enggak ya? Tulis. Ada. Hanacaraka itu. Iya, Hanacarakanya seperti itu. Bukan hanya itu aja. Dulu ketika saya masih SD itu, setiap hari Kamis, ada yang namanya satu jam olahraga itu, olahraganya pencak, bukan senam kesejahteraan jasmani, bukan. Pencak yang paling penting kan, nah ini yang jadi begitu ada SKJ, semua harus diratakan seluruh Indonesia gitu. Harus SKJ, padahal enggak. Cara berolahraga yang seperti apa, ngikutin di muatan lokal lokasinya. Ya, karena kan setiap ini punya, ada nilai-nilai luhur dari setiap yang misalnya kayak pencak tuh ada nilai luhurnya. Yeah. Bagaimana kesatria seperti apa? Nah, itu yang dipegang nanti orang mencari ke arah sana. Ya, jarinya unyang anjing gitu kan, karena itu lokal. Mana? Unyang anjing. Bukan anjing ya. Kalau di Sunda itu anjing. Anjing. Kedekatan seseorang itu dengan mengatakan anjing itu begitu dia dekatnya seperti. Iya, kayak di banyak di daerah. Nah, contohnya di Jakarta, kalau muloknya juga banyak loh ya. Silatnya juga ada. Iya, silatnya juga ada. Jadi nanti di Jakarta akan ada pendidikan ondel-ondel. Nggak ada pendidikan ondel-ondel lah. Salah satu yang sekarang itu adalah mungkin cara membuatnya tidak punyanya yang namanya aktualisasi daripada seniman-seniman daerah tersebut, sehingga akhirnya yang namanya ondel-ondel itu harus dijadiin cari untuk nyari uang, jalan-jalan. Mending kalau misalnya dia tertib lalu lintas, kadang-kadang tuh berapa rombongannya tuh satu di sini, nanti tiba-tiba setengah jam kemudian datang lagi muncul kayak gitu, akhirnya kata saya terlalu dipermurah sehingga orang lupa dengan artinya ondel-ondelnya itu sendiri. Betul. Tuh sebenarnya buat apa sih? Ya, dengan adanya sebenarnya sekolah nanti swasta pun harusnya jadi gratis, itu memungkinkan untuk orang mempunyai kesempatan yang sama. Oh, ini nih. Ini yang ruang yang ini yang kita harus buat kepada mereka untuk paling tidak di SD itu adalah hal-hal yang untuk mendasari mereka menjadi seorang anak-anak. Pendidikan karakter yang terbaik itu adalah ketika mereka masih SD itu. Makanya SD waktu itu, saya pegang, tidak boleh ada yang namanya pegang anak-anak pegang handphone. Setelah SMA baru dikasih mereka kesempatan, tetapi diberikan yang namanya tanggung jawab, seperti apa kamu memegang ini, kamu mempergunakannya seperti apa. Karena kalau misalnya, dan ada yang namanya pendidikan-pendidikan untuk mencuci otak. Dalam di SD tuh gini, kalau misalnya kita terawan,
perawan. Bukan, bukan. Bukan. Ini kan semprot doang. Cuci otak. Iya, DSA kan maksudnya kan. Iya, ya. Jauh banget ya kesan. Kita kan cuma anak SD. Iya, ini di SD kita buat tuh misalnya tentang kebersihan. Kebersihan misalnya si kaleng plastik ini bisa ditembus dengan berapa, terus jaga kebersihan seperti apa, ada sampah di depannya seperti apa. Itu tuh dimasukin dengan kata-katanya, misalnya si gurunya juga setiap hari nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai menjaga dasar, kebersihan, iya, kebersihannya itu sopan muncul, sopan santun ya, orang tua, mengucapkan terima kasih itu ya. Itu harus ditekankan di SD. Jadi ketika nanti walaupun itu namanya istilahnya cuci otak, tapi ketika di SMP dengan SMA itu menjadi ini hidup dia gitu. Kebiasaannya. Oh, orang-orang yang udah terbiasa dengan seperti itu pasti risih. Ya, kadang-kadang kita sekali-sekali kita menciptakan orang-orang OCD, tetapi untuk yang namanya kebersihan. Jadi ngelihat sampah dikit tuh kayaknya ini gatal, apa sih dia bawa, diambil untuk ini. Ini menarik ya itu. Karena memang nilai-nilai dasar itu terutama ditanam kepada anak-anak itu akan mempengaruhi besarnya jadi seperti apa. Misalnya jujur, mengucapkan terima kasih itu kan tidak harus pakai frame agama kan, itu berlaku buat agama apa saja ya. Misalnya gitu kan. Jujur, tidak mengkhianati, kemudian gitu kan, tidak buru-buru pengen jadi wapres, itu juga nilai-nilai yang bisa kita tanamkan. Ya, itu kan masalahnya di paut. Itu namanya kesabaran. Ya. Kesabaran. Ya. Kalau suatu saat memang Allah menentukan kamu akan jadi pemimpin, pasti jadi ya, aja. Sabar. Tapi yang gak sabar bukan anaknya itu. Oh iya, bapaknya mungkin ya. Oh, iya. Jadi ini ada satu unek-unek saya. Kita selalu ngomong pendidikan itu SD, SMP, SMA, SMP, paut gak diurusin. Ya kan paut itu salah satunya yang dibawa, karena paut itu adalah sebenarnya, jadi anak-anak itu dalam PAUD itu adalah masih dalam sebenarnya bentuk bimbingannya si orang tua. Itu karena orang tuanya sibuk aja kerja, dia memberikannya supaya ada. Kenapa sekarang tumbuh daycare sebenarnya? Ya makanya dikuasai oleh swasta sekarang PAUD-nya. Ya karena ada kalau dalam istilah teori ekonomi itu menurut Adam Smith. Wah oh, ini ada gula Adam Smith itu ya, udah nggak ada semua. Kalau bedanya Smith sama Smooth itu Smith lebih kecil. Enggak. Oh, dia Smith kecil. Smith lebih kecil. Yeah. Tapi kalau Smooth tuh dia lebih halus. Oh iya. Smooth. Ini masih ada lagi lebih gede. Smooth operator. Ada lagi yang kalau ada O-nya itu biasanya besar. Kalau I itu kecil. Ini ngomongin Adam Smith, Adam Smooth, Adam Inul nanya tuh. Dengan maksudnya itu tadi PAUD. Kalau PAUD kan sebenarnya masih dalam bimbingan orang tua, karena orang tuanya yang ngomongin dia diberikanlah ke bimbingan ke ini. Tetapi yang paling penting anak-anak itu dalam waktu masih jenjang SD itu ya kita boleh mengikuti yang namanya beberapa yang sekarang itu ya memang anak-anak kalau nggak ini kita di SD udah duduk begini nih. Sementara kalau di luar itu sekarang di swasta-swasta aja anak-anak SD itu bebas. Mereka ngumpul, gitu, memperlihatkan satu dengan yang lainnya. Jadi emosi yang kayak begitu. Nah, seharusnya nanti tuh dimasukkan yang namanya afirmasi kepada dalam dirinya, menanamkan kamu ingin jadi apa itu dimulainya bukan dari kelas 3 SMA, mau jadi apa nerusinnya, tetapi dari SMP setelah kelas 3 itu dimulai itu dia menanamkan dia mau jadi apa, mau ke arah mana. Talentnya apa? Dia ngerasa karena, jangan semuanya karena berubah cita-cita kita berubah. Tapi enggak, kalau misalnya kamu yang dimasukin enggak dari SD itu biasanya cita-cita yang tergantung lingkungan kan sebenarnya. Nah, yang waktu yang bikin patah hati adalah ketika dulu kita pernah bikin survei nih sama anak SD. Kalau dulu zaman kita kan presiden, pengen jadi ini, insinyur, pilot, ya. Sekarang pengen jadi artis, pengen jadi YouTuber. Iya. Rata-rata itu sudah bergeser ya. Sudah bergeser dia. Karena kondisinya memang memungkinkan ke arah sana. Jadi keterkenalan itu menjadi popularitas menjadi hal yang sangat penting. Jadi setiap orang lihat dia kalau misalnya karena hanya ingin viral, dia bisa ada yang nyegat truk sampai meninggal seperti kayak gitu. Dia mencari-cari hal yang seperti itu. Nah, pengertian-pengertian yang ini adalah tanggung jawabnya kita bersama semua, terutama di dalam dunia pendidikan. Oh, inilah kenapa kemudian banyak daycare tadi karena banyak orang tua yang don't care mungkin. Iya, karena betul itu. Karena saya barusan ada namanya. Lama juga ya. Tadi kita ngomongin itu sekitar 10 menit. Karena ada sopan santun Pak Soleh sama beliau. Makanya ketika minum ini ya. Orang-orang yang biasanya yang seperti nggak terlalu peduli itu biasanya dia ciri-ciri khasnya dia pasti menyukai warna biru yang biru don't care. Ada biru don't care tuh ya. Ya biru don't care. Itu biasanya kayak begitu. Jadi dapat ya. Pendidikan menurut saya adalah hal yang paling utama walaupun yang pertama itu bukan pendidikan.
Jadi membaca bukunya bapaknya Isur, bapaknya si Isur kan seorang dokter dia dokter, ya, seorang dokter. Dia ketika dia menjadi dirjen WHO itu dia membuat buku yang namanya ada Political Health. Jadi bagaimana kesehatan harusnya menjadi yang utama di dalam, jadi politik itu sebenarnya harusnya mengarah juga ke kesehatan yang seperti apa. Yang terjadi yang sekarang karena politik politik itu tidak menjadi, kesehatan itu di dalam tidak menjadikan politik, akhirnya banyak yang menjadi stunt girl dan stunt man. Akhirnya dua-duanya stunting. Oh, akhirnya gitu. Kesana ya, stunting ya. Stunting itu terjadi karena tidak ada apa karena namanya? Dikunci, kunci stang. Masih dapat ya. Masih dapat lagi ya. Dapat lagi. Jadi belok terus. Dan stunting itu bukan sebenarnya bukan hanya karena masalah kemiskinan, tidak juga, tetapi karena memang pendidikan lebih banyaknya. Makanya kadang-kadang stuntingnya itu bisa lebih dari pada tingkat berapa persen ke stuntingnya, tapi kemiskinannya di bawahnya. Berarti kan bukan nggak satu apa? Tidak beriringan nih, tidak bersama-sama. Tidak linear. Tapi cara bagaimana si anak-anak itu, nah itu harus dipelajarkan atau diajarkan atau disosialisasikan kepada masyarakat bawah, terutama anak-anak yang mau menikah seperti itu. Akhirnya masuk ke masalah pendidikan seks juga, stunting itu seperti itu. Karena kalau mau orang mau ngerti seperti itu ya dari pendidikan semuanya. Nah, ini tadi banyaknya orang yang tidak generasi-generasi saat ini yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya, itu faktor utama biaya atau motivasi tidak mau pinter-pinter karena percuma pinter atau apa Kang kira-kira? Sebenarnya ya itu tadi karena kita di dalam dunia pendidikan kita cukup rendah sebenarnya, jadi ada beberapa stigma-stigma yang akhirnya udahlah ngapain kamu sekolah, udah kerja aja deh, ngapain juga kalau kita apa orang-orang tidak memperlihatkan kalau misalnya ada sebuah kompetisi yang memang betul-betul apa maksudnya fair gitu, adil. Jadi semua adil kata ketika yang muncul yang sekarang kan misalnya orang-orang yang terbaik di kepolisian misalnya belum tentu dia menjadi Kapolri misalnya, ya kan belum tentu karena kerasinya tidak berjalan, kerasi itu juga tidak berjalan, itu ada terus di bawah juga akhirnya mereka lebih mementingkan isi perutnya dibanding dengan isi otaknya itu sendiri. Wah, ini itu kan jangan ayo bukan sama, sama bukan gitu sama. Maksudnya bukan gitu, maksudnya orang lebih soalnya proses gede gini otak saya segede gini. Ayo gimana kalau kembali kan malah nggak bagus kan. Gede lu, gede sepalus nanti lu jadi alien saya. Ini ada Kang, ini karena konteksnya sekarang Pilkada Jakarta, ini ada alumni-alumni Bandung berkontestasi di Jakarta. Kang Ridwan Kamil pernah di apa ITB, kemudian siapa? Mas Pram, ITB juga. Ini juga sebenarnya, ITB. Iya. Ini produk-produk sekolah ya, soalnya ada juga yang jualan teh botol di sana. Iya betul. Itu kan kita. Sekolahnya di ITB. Bagaimana penerimaan teman-teman misalnya di Bandung sendiri terhadap Pilkada Jakarta nih? Ini kan salah satu tokoh Bandung ya, meskipun sebenarnya memang karena Pilkada ini kita tidak, saya tidak melihat seorang tiba-tiba keanehannya itu adalah ketika itu tadi ketika melihat partai-partai politik tidak memberikan yang namanya apa atau tidak melihat ke bawah seperti apa, jadi dia hanya melihat di atas saja. Seharusnya seorang Ridwan Kamil jauh akan lebih energinya lebih hebat lagi kalau dia memang berada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat masih apa misalnya energinya Ridwan Kamil ada di sana gitu. Dengan dia adanya di Jakarta malah lebih kontroversi kalau menurut saya. Kondisinya apa? Bukan apa-apa. Karena Ridwan Kamil pernah nge-tweet tentang Jakarta seperti apa gitu kan. Kalau pemimpin itu kan sebenarnya dari etikabilitas itu bukan baru. Etikabilitas. Kan ada elektabilitas. Iya. Saya mengambil namanya Ruki Giring. Apa itu? Jadi ada seorang pengawat politik tapi gini-gini terus. Karena Giring. Bukannya sempat jadi ketua PSI. Iya. Jadi ketua PSI. Jadi di situ tuh sebenarnya harusnya memang memperlihatkan bahwa lebih baik di area sana. Cuman saya nggak tahu mau ke arah mana sebenarnya arahnya. Malah kan jadi membingungkan. Jadi ruwet ya. Iya, jadi ruwet jadi sini. Sebenarnya kalau misalnya ya Ridwan Kamilnya sendiri pernah ngomong bahwa dialah yang menciptakan zonasi. Sebenarnya banyak zonasi soal pendidikan tuh masalah banget. Kenapa sih? Zonasi itu memang sebenarnya adalah karena
zonasi itu karena salah dengar itu aslinya? Orang tua donasi sangkanya donasi oh. Donasi akhirnya nyumbang oh salah ya, tapi ya, udah ya. Keburu ya udah nggak apa-apa zonasi itu sebenarnya kan dibuat hanya karena kita macetnya di mana-mana sehingga yang namanya si anak di sini sekolah di sini sana, gitu akhirnya wah ribet lah ngatur yang seperti apa akhirnya dibuatlah sistem zonasi cuman yang jadi masalah adalah ketika si standar sekolahnya itu sendiri tidak sama karena ada yang namanya sekolah favorit dan yang enggak favorit harusnya disamain dulu harusnya semuanya dulu fasilitasnya sama harus semuanya favorit ya favorit jangan memilih dan nah inilah yang jadi harus tujuannya itu adalah memang kembali lagi sebenarnya adalah kita harus menjadikan anak-anak itu berpikir terlebih dahulu. Badan bukan hanya pendidikan loh nanti kalau misalnya program di Jakartanya itu bekerjanya pun katanya harus zonasi nanti. Oh, itu versi Kang Ridwan Kamil. Tapi nggak bisa kalau di Jakarta Selatan kerja di Jakarta Selatan. Karena di Jakartanya sendiri kerja di Bandung. Itu akan terjadi PHK yang gede-gedean dong. Kalau memang itu diterapkan kan terpaksa keluar. Enggak juga, karena kan kebutuhan bukan karena dari zonasinya. Kalau memang tidak ada keahliannya kita perlu orang lain yang dari luar sesuai dengan keahliannya. Eh itu ruwet itu. Itu meribet. Kan Jakarta tahu sendiri, Jakarta tuh 8 juta malam hari, begitu siang harinya bisa 12 juta, 12 jutaan. 14 juta pagi hari. 14 juta, iya. Malam 9 juta. Karena bilang itu orangnya. Bukan, dia aglomerasi. Jadi dia dari berbagai dari tempat. Nah, itu aglomerasi itu yang jadi permasalahan. Jadi serius ini saya. Iya, saya karena ini ada ilmunya. Ini ilmu yang keluar tadi kan ilmu. Iya. Padahal zonasi banyak yang nolak, padahal kan favorit kita toh. Apa itu? Zonasi goreng. Lumayan lah ya dapat satu. Ya. Ini kita harus buat closing statement yang menarik kalau Kang Denny caranya ngomong. Apa harapannya? Ini dari KTP kan tetangga. Tetangga. Terhadap Pilkada Jakarta. Artinya ngerasain kepemimpinan Bang Dul di Banten. Ya kan Banten waktu gubernur kan? Waktu gubernur. Sudah tinggal di Tangsel. Oh, sudah tinggal di Tangsel. Saya merasakan sama Ibu Airin. Oh iya Bu Airin. Ya, karena Tangsel kan memang Tapi kan Bu Airin. Kota itu kalau misalnya sebenarnya jauh lebih mudah membangun kota Jakarta seharusnya. Dengan PAD yang sangat luar biasa, dengan jumlah penduduk yang seperti itu, berbeda dengan Jawa Barat. Jawa Barat yang begitu besar, PAD-nya cuma 11 atau 13 T gitu kan, penduduknya 33. Berbeda dengan Jakarta cuma 89, tetapi PAD-nya sampai dengan 70 T. Seperti kayak gitu harusnya bisa membangun 80. Dengan keuangan yang seperti itu. Makanya siapapun juga nantinya yang menjadi pemimpin di Jakarta itu sebenarnya punya pemikirannya itu bukan hanya buat Jakarta tetapi aglomerasi itu juga dipikirkan terlebih dahulu. Karena salah satunya bukan kantong-kantong yang ada di Jakarta itu tetapi bagaimana memindahkan kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta itu untuk lebih merata di pinggiran-pinggirannya itu seperti kayak begitu. Kayak misalnya sistem yang saya mau buat waktu di Bandung lah kasarnya seperti bagaimana kayak itu? Gitu ya. Jadi pasar itu hampir sama sih sama dengan RK tuh. Jadi saya membuat si di atas pasar itu memang perumahan supaya orang nggak kemana-mana. Jadi orang yang dari Ciroyong nggak usah datang ke Pasar Baru sebetulnya memang dia tinggal di sana gitu. Cuman saya harus membebaskan yang jadi permasalahan adalah membebaskan daerah-daerah tersebut itu adalah untuk fasum dan fasosnya. Itu kan harus tetap kalau dibuat kalau ngapain kalau misalnya fasus sama fasumnya fasos sama fasumnya itu jauhannya kayak gitu ya sama aja juga kan terjadi hal yang sama seperti itu. Apa tetapi aja? Ke pasar di kotanya itu sendiri bersih. Pasar modern ya? Ya pasarnya tuh bersih gitu karena yang pinggiran-pinggirannya itulah yang nanti jadi pemasok supply mensuplai ke arah sana. Tetapi untuk dalam waktu satu bulan atau satu minggu atau dua minggu gitu semua yang namanya keperluan dari si masyarakat itu sudah harus dijamin. Makanya harus dibikin yang namanya gudang atau storage-nya yang lebih besar. Jadi kita bisa beli ayam kebutuhannya berapa gitu, berapa ton untuk satu hari gitu. Kita beli itu berapa tuh untuk yang simpan di storage itu untuk jadi memotong rantai daripada distribusi juga yang sehingga jatuhnya ke masuk ke mana ke konsumen itu harganya jauh lebih murah, dibanding dengan rantai distribusi yang terlalu banyak. Ya jenius juga dalam tata kota yang paham juga ini. Kok saya belajar dari seorang yang bernama Mang Odet. Mang Odet. Oh my. Mang Odet itu orang yang sangat luar biasa menurut saya. Beliau masih ada? Udah meninggal. Oh.
Jadi, itu justru karena salah satu bukti bahwa dia adalah orang baik adalah dengan cara beliau meninggalkan kita semuanya itu. Lebih cepat. Lebih cepat. Salah satunya adalah beliau meninggal di hari Jumat. Wah, luar biasa. Ketika dia akan mengkhutbah. Oh, iya, iya. Ketika dia akan memimpin seorang imam. Itu nikmat mana lagi diambil secara cepat, tidak nyusahin orang. Kelihatan bahwa dia adalah yang salah satu wali kota Bandung yang bekerja secara senyap itu adalah Mang Odet. Mang Odet. Nah, kita... seharusnya Mang Odet lah yang menjadi, kata aku tuh. Jadi kenapa saya banyak bercerita tentang seorang Mang Odet? Karena Mang Odet dekat dan ada gitu. Kalau saya cerita misalnya, bisa aja saya cerita pahlawan, sahabat-sahabat Rasulullah, misalnya yang seperti gitu. Tapi ini ada di antara kita dan itu bisa dijadikan contoh untuk kita semuanya. Nah, kita seperti serindu itu. Pemimpin-pemimpin yang seperti Mang Odet gitu ya. Yang seperti itu. Senyap bekerja. tidak pengen terlalu banyak apa menginikan dirinya sendiri. Mengekspos. Iya. Tidak harus dinilai... Nggak genit lah ya? Iya, betul. Jadi dia bekerja seperti apa yang dia harus lakukan. Dan dia adalah orang yang mungkin sedikit membangun Bandung secara infrastruktur, tapi dia membangun orang-orang Bandung jauh menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, Kang Denny sebagai komedian, seniman, pemerhati dunia pendidikan, bahkan juga pemerhati masalah-masalah tata kota, punya pesan nggak untuk kandidat yang sekarang bertarung di Jakarta? Kalau nggak mau Kang Ridwan karena tadi sudah kita sebut, atau kalau nggak mau Kang Dharma karena juga nggak kenal, gimana kalau ke Mas Pram dan Bang Dul? Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Sama-sama seniman. Ya. Sebenarnya kalau saya punya harapannya sebenarnya di Rano Karno sebenarnya. Ya. Gimana, San? Karena dia itu walaupun penolakan-penolakan, tetapi ada hal-hal yang positif yang bisa didapatkan. Apa dia itu? Ya, dia kan lari tidak. Ya. Lari, run, ya. No. Lari tidak. Mobil tidak. Ya. Car, no. Mobil tidak. Ya, itu lelucon lama. Iya. Itu lelucon lagi. Lama. Itu lelucon lama. Bubur tidak. Apa itu? Burno. Ya, Rano Karno Burno. Jadi kita tuh berharap sebenarnya dari kebudayaan itu tumbuh yang namanya semangat kebersamaannya untuk membangun bersama. Dan dari kebudayaan yang seperti itu, memperhatikan orang-orang yang berbudaya seperti itu, akan menjadikan kota Jakarta itu jauh lebih apa ya, lebih ada warnanya. Oh, ada walaupun tadi. Jakarta ini mau tidak mau adalah menjadi kota yang sebenarnya udah bukan lagi Betawi, tetapi ada orang-orang Betawi yang memang seharusnya juga mereka bisa hidup di sini secara layak. Jangan jadi seperti orang-orang Indian di Amerika. Oh ya, penonton ya, di panggung sendiri dia cuma penonton. Iya, goyang-goyang kepala tuh. Iya, betul. Enggak ke sana. Itu India, ini India. Ini Indian seperti itu. Jadi percaya ya bahwa seniman seperti Bang Dul ini bisa menjadi pengelola atau administrator kota seperti Jakarta ini dengan baik ya. Seniman bisa bekerja. Ya, pasti menurut saya justru yang paling penting adalah sebenarnya etikanya terlebih dahulu, kapasitas kapabilitasnya setelah itu baru akan melihat. Tetapi kita ngelihat itu adalah kalau ngelihat pemimpin ya kita lihat track recordnya dia seperti apa nih. Etika itulah yang kita lihat dulu nih seperti apa nih ininya gitu. Baru kita kalau kapasitas sama kapabilitas kemampuan yang itunya menurut saya sih semuanya relatif ya. Relatif hampir sama lah. Karena membangun ini tuh sebenarnya membangun Jakarta itu semua orang pun misalnya kalau misalnya dia duduk seperti itu pasti akan sama perjalanannya itu. Cuman antara cepat dengan tidak mana yang menjadikan skala prioritasnya seperti apa. Tetapi Jakarta itu harus dibangun dengan rasa. Itu yang paling penting. Jakarta harus dibangun dengan Rasa. Rasa. Nah, ini nih. Ra. Bukan, nggak usah. Kira-kira singkatan. Iya. Rakus. Sabar ya. Kalau ada yang rakus, kita sabar. Terakhir, Kang, ini. Enggak ada. Jadi ada rencananya Mas Pram dan juga Bang Dul akan memfasilitasi seniman-seniman di Jakarta. Salah satunya adalah misalnya Taman Ismail Marzuki. Ya. Itu akan di dalam tanda kutip akan dikembalikan kepada seniman. Ya. Jadi yang kemarin itu sebut saja Jakpro. Iya, tim itu jadi terlalu itu enggak mau disebut ya tadinya. Terlalu liberal lah gitu. Terlalu liberal di bawah dikelola oleh swasta. Ya, oleh swasta, namanya iya, Jakpro itu tadi. Nah,
ada rencana untuk dikembalikan dalam tanda kutip pengelolaannya mungkin oleh para seniman-seniman. Gimana tuh, Kak? Itu justru yang paling membuat saya menjadikan ini. Tapi ada satu juga, selain itu, memang ada yang namanya upskill untuk para seniman-seniman itunya sendiri. Oh. Jadinya jangan terlalu banyak menggantungkan juga kepada pemerintahan daerah. Ya. Mm. Bukannya saya sombong ya, saya adalah orang Bintaro yang tinggal di Tangsel, yang juga turut serta dalam membangun Jakarta. Oh, ini loh. Ini. Ya iya, karena yang namanya Bintaro itu dikuasai oleh Jaya. Jaya itu adalah salah satu perusahaannya dari BUMD-nya DKI Jakarta. DKI Jakarta. Iya, itu yang namanya air semuanya itu diberikan kepada mereka untuk membangun Jakarta, tidak membangun Bintaro. Kan harus mikir kita tuh. Ngapain duit gua di Bintaro kenapa masuk ke Jakarta? Itu salah satunya. Jakpro juga punya ininya. Itu kan paling banyak. Terus juga mana Ancol. Itu kan yang paling banyak. Tapi paling tidak sebenarnya kita berharap tuh dengan seniman-seniman untuk mengembalikannya kembali. Paling tidak seniman Jakarta yang ada di Jakartanya juga bersatu terlebih dahulu, memahami bersama, mau maju bersama-sama. Yang jadi permasalahannya ketika seniman masuk dalam di kotak-kotak dengan yang namanya politik, menurut saya akhirnya itu yang menjadi sensitivitas sehingga kita tidak sulit untuk menjadi bersatu tersebut. Jadi harus ada seorang, kita ini sudah terlalu lama kehilangan yang namanya role model, orang yang bisa kita lihat seperti, karena role model-role model yang ada di kita itu tidak bisa menjadi contoh ketika ngelihat, karena segalanya dia berpikiran pasti untuk lingkungannya atau enggak untuk koleha-kolehanya atau untuk orang-orang sekitar, tidak berbicara tentang masyarakat yang lebih luas. Nah, ini satu saya kelewat dari tadi mau nanya. Kang Deni ini juga salah satu pengurus, mungkin juga pembina, saya nggak tahu, di namanya Persatuan Seniman Komedi, Seniman Komedi Indonesia, Faski. Oh iya, tempat saya dipecat. Karena nggak pernah datang ke meeting. Nggak datang meeting. Aku dipecat. Oh, kayaknya nanti dulu lah ya. Terakhir, Kang. Ide apa, Kang, untuk teman-teman Faski ini bereksplorasi seni, budaya di Jakarta ini kira-kira? Yang membuat, ya pertama kan kita memang sudah banyak kehilangan seniman-seniman Betawi ya. Yeah. Sudah banyaklah kehilangan karena mungkin tidak diguyur dengan sebut saja pupuk-pupuk budaya terhadap mereka yang tersisa. Kemarin baru hadir di sini Po Ati. Itu juga sudah enggak ada yang dikerjakan. Lenong katanya juga sudah enggak ada. Jadinya live TikTok. Live TikTok bayangin seorang seniman Betawi besar. Penghasilannya dari live TikTok. Nah, pas gini ada harapan lumayan. Pasti ini ada seni, ada harapan di Paski, khususnya di Jakarta ya. Apa yang bisa kita berdayakan dan kalau bisa nanti kita usulkan kepada siapapun yang sebenarnya jadi... di Jakarta kan banyak sekali ya sebenarnya kesenian-kesenian seperti Lenong yang sudah mulai. Saya yakin sebenarnya anak-anak yang sekarang di beberapa di perkotaan terutama ya, bukan di daerah-daerah tertentu, dia tidak mengerti konsep lenong itu seperti apa, ada topeng juga seperti apa, yang itu merupakan kekayaan-kekayaan daerah atau budaya daerah yang sebenarnya tidak pernah lagi orang tua memberikan paling tidak waktu untuk mendelegasikan yang namanya itu akan menjadi legacy untuk mereka. Nah, paling tidak kita ngumpulin tuh teman-teman semuanya bareng-bareng. Nah, di Paski itu sebenarnya adalah karena kita sifatnya lebih ke nasional, kita lebih ke upskill. Salah satunya adalah meningkatkan yang namanya kemampuan seseorang itu bagaimana seperti apa nih. Paling tidak adalah bicara public speaking seperti apa gitu. Karena teori public speaking komedi itu yang sekarang diperlukan, public speaking menjadi lebih penting karena dia menjadi seorang pemimpin. Dia berbicara yang seperti apa. Yeah. Mohon maaf nih, ada beberapa juga ketua partai yang menurut saya atau enggak menteri-menteri yang tidak apa kurang baik cara bahasanya, gestur tubuhnya gitu. Jadi menteri yang menurut saya paling luar biasa dan paling bagus cuman Bu Retno. Udah, Bu Retno mah mantap. Maksudnya cara berbicara, iya, public speaking-nya, cara berbicara berhadapan dengan siapa, dia tahu posisinya seperti apa. Menurut saya Bu Retno adalah kalau ada award yang diberikan kepada menteri Pak Menteri yang terbaik, saya akan berikan itu kepada Pak Basuki. Loh, kan Bu Retno tadi. Tadi kan, gue ngomong Bu Retno. Saya nunggu Bu Retno. Iya. Pada maksudnya Pak Basuki untuk kemudian diberikan ke Bu Retno. Jadi otak saya ini ingatan pendeknya suka sudah agak kurang ya. Bisa lupa nih bikin kita sama kita. Iya. Ini lupa sih. Hah? Kenapa gua ada podcast? Oke, jadi cara